saya dipanggil da'i, Ustaz da'i. Saya bilang saya malu menyandang nama itu, saya bukan da'i. Tahu kalian siapa itu da'i? Da'i itu Ustaz penceramah, bukan. Da'i itu dalam Quran disebut ud'u ila sabili rabbik, orang yang membawa manusia ke jalan Allah. Dari jalan setan dibawanya ke jalan Allah, dari jalan diskotik dibawanya ke jalan masjid, dari jalan khamar dibawanya ke jalan zikir. Itulah da'i. Abdul Somad tak pernah melakukan itu. Yang membawa preman-preman bertato dari pasar ke rumah Allah, dia bukan ustaz, bukan LCMA, tak pernah di Kairo, tak pernah di Al-Azhar, tak pernah kuliah di Madinah, tapi dengan lidahnya membawa orang ke jalan Allah. Itulah da'i. Dia tidak dikenal di bumi. Kam min mashhurin fil ardi wa lam ya'ruf wa kun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang yang masyhur di bumi tapi malaikat tak pernah mengenalnya. Tak pernah dicatat oleh para malaikat amalnya. Riya, sum'ah, takabur. Tapi berapa banyak di dunia dia bukan siapa-siapa. Jadi remehkan, disepelekan orang, dicaci maki. Tapi malaikat setiap hari membawa catatan amalnya. Salat subuh malaikat membawa catatan amalnya. Salat asar malaikat petang membawa catatan amalnya. Ditunjukkan, inilah hambamu yang senantiasa ridha menerima takdirmu, senantiasa dihinakan, direndahkan. Tapi dia tetap tidak pernah hina di depan manusia. Kenapa? Yang dibawanya nama Allah, yang dibawanya nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahsanu qawlan, adakah kata yang lebih indah? Wa man ahsanu qawlan, adakah orang yang lebih mulia? Mimman da'a ila Allah, melebihi orang-orang yang mengajak orang ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kerja dakwah yang ditinggalkan orang hari ini. Ud'u ila sabili rabbik. Malam ini setelah semuanya datang ke rumah Allah, berkumpul, duduk, berjamaah, hati yang lembut, barulah dipanggil Al-Ustaz Abdul Somad. Abdul Somad tak pernah mengajak orang ke jalan Allah. Dia hanya menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah kepada hati-hati yang sudah lembut, yang sudah lunak. Tapi yang melunakkan hati yang keras, nun di terminal sana. Melunakkan hati yang keras, nun di tempat dosa sana. Tak ada yang tahu siapa dia. Dia hanya berharap kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika pagi yang dia ucapkan, raditu billahi rabba wa bil islami dina, yang ada dalam ujung lidahnya, dalam tulang sumsumnya, ilahi anta maqsudi, engkau yang kumaksud ya Allah, wa ridhaka matlubi, tak ada lain yang kupinta selain ridhamu ya Allah. Bukan ridha manusia, bukan titel dan jabatan, bukan kekuasaan, maslahat dan kepentingan. Yang diinginkannya hanya ridha Allah dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.